songs that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, that everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, go and raise your glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, when I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, go and raise your glass and say. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back. Saya dilahirkan di Kampung Berkat Maran pada 25 bulan 1 1960. Merupakan anak keempat ya, daripada 7 orang adik-beradik. Saya mendapat pendidikan awal saya di Sekolah Kebangsaan Kampung Tengah Temelu. Lepas tu saya bersekolah di Kampung Tengah Air Putih ya. Masa tu ada rancangan khas ya, ada program rancangan khas oleh kerajaan, dan saya selaku budak sekolah kampung ni ya, dipilihlah untuk ke bandar ya, ke Sekolah Menengah Air Putih. Lepas tu sampai Form 3, and then saya balik semula ke Temelu. Dekat tahun 4 dan tahun 5, saya sekolah di Sekolah Menengah Abu Bakar Temelu. So, di Negeri Melaya pada selama 3 tahun. Ya. Lepas tu, after saya grad, ya, macam tu keadaan ekonomi tak berapa bagus. Ya. Jadi masa tu macam kerja lewat, ya, kerja sambilan, ya, mengajarnya. Ya. Bila ada cikgu salin, saya lah ganti. Lepas tu saya agak bernasib baik pada tahun 1987 saya panggil interview untuk pegawai tadbir diplomatik. Pada awal 12/1/88 saya di posting ke, dah habis kursus di Intan, saya ditempatkan di Jabatan Perintahan Awam JPE ya, di bahagian perkhidmatan, unit perperiksaan. Selama lebih kurang 5 tahun di situ, saya berpindah ke Kementerian Belia dan Sukan. Masa tu negara kita akan menjadi tuan rumah kepada Sukan Commonwealth 1998. So di Kementerian Belia dan Sukan ni di wujudkan Sekretariat Sukan Commonwealth ya, diketuai oleh seorang pegawai wanita lah, Puan Huzaimah Yusof. Saya masih ingat ya, Iron Lady saya panggil dia. Very good. Dia jadi bos saya lah masa tu. Saya masuk di urus dia tu pada tahun 5 tahun sebelum. And then saya masih lagi di Kementerian Belia dan Sukan, menjadi urusia, ditempatkan di urusia sukan Sukan C 2001 ya. Masa tu Malaysia akan jadi host, saya ditempatkan di urusia Sukan C 2001. So dalam tempoh untuk menjadi saya menjadi urusia di Sukan C tu, saya telah di tahu kenaikan pangkat dan berpindah ke unit korporat ya, Institut Tabaran Awam Negara Intan Bukit Jalil.
Saya di sana selama lebih kurang di kenderaan beliau tadi selama 8 tahun ya. Ya. Lepas tu berpindah ke Intan ni selama setahun lebihlah, setahun setengah. Lepas tu saya mendapat tawaran untuk kembali ke negeri Pahang, berkhidmat di negeri Pahang sebagai pengarah Majlis Sukan Pahang waktu tu ya. So saya pindah ke Pahang. Ha, itu detik-detik awal saya kembali ke Pahang ya. 2003. Lepas tu selama lebih kurang 2 tahun di sana saya dipindahkan ke HUK ya, Jabatan HUK, Jabatan Sukan Kajian Negeri bahagian Sumber Manusia. Ya. Lepas tu saya di selama lebih kurang 2 tahun juga saya ada. Lepas tu saya dipindahkan ke Rompin. Ya, menjawat jawatan selaku Pegawai Daerah Rompin. Selama lebih kurang 4 tahun di Rompin ya. Lepas tu saya bertukar ke Jerantut. Selaku Pegawai Daerah Jerantut selama lebih kurang 2 tahun juga. Lepas tu ada rezeki ya. Saya diberikan kenaikan pangkat ya, ke selaku Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Waktu itu pejabat di Pekan lah. Sampai sekarang lah pejabat Jabatan Agama ni di Pekan. Di Pekan ya, tak berubah. Walaupun orang lain di Kuantan. Tapi Jabatan Agama, Jabatan Mufti masih di Pekan. Lepas Jabatan Agama Islam, saya berpindah sebagai pengarah bahagian perancangan ekonomi. Ya, di bawah ni lah, di tingkat yang sama blok ni. Di tingkat 4. Lepas tu ada rezeki lagi. Saya dilantik selaku apa ni pengarah Jabat Persekutuan, STO ya. Sekarang ni di blok persekutuan lah, di tingkat 10. Saya di sana and then lepas bertahun di sana saya dipindahkan dan dilantik sebagai pegawai kewangan negeri. Sampailah sekarang ni ya, di mana menunggu masalah ya, menunggu hari untuk pencen paksa ya. Makna cukup umur 60 tahun. InsyaAllah pada 25 bulan 1 ni saya akan berpencen sebagai pejabat awam. Sama lebih kurang 32 tahun lah saya berkhidmat sebagai selaku pejabat awam. Itulah lebih kurang kisah hidup ya. Jadi saya rasa banyak tempat dah saya diberikan peluang untuk saya berkhidmat sampailah kepada pegawai kewangan negeri. Ini suatu yang memang kalau kita masuk pada awal tu tak terdugalah bahawa kita akan berakhir dengan di Pahang selaku pegawai kewangan negeri. Ya. Saya mengucapkan sangat-sangat apa ni terima kasih dan syukur kepada semua pihaklah yang telah secara langsung atau langsung ya memberikan peranan ya dalam perkembangan karier saya ya. Apa rancangan selepas bersara ya? Ini satu persoalan yang sedang saya fikirkanlah ya. Sebagai seorang ayah dan mempunyai anak anda kahwin, of course we are looking forward untuk dapat cucu ya. Kalau rezeki itu insya-Allah saya mengharapkan dapat cucu lah ya. Jadi selain benda tu saya juga untuk masa dekat ni saya tak adalah apa ni bercerita untuk melaksanakan apa ni go into business ya. Saya rasa nak masuk business ni dah terlewat. It's too late already for me. Saya rasalah pada umur 60 tahun ya, orang start pada umur 25 early 20 ya, mana jatuh bangun tu boleh bangun. Kalau saya masuk business sekarang ni at the age of 60 ya, kalau jatuh saya tetap bangun dah. Jadi saya rasa it's too late. Jadi saya harap saya akan terus dikurniakan apa ni kesihatan yang baik untuk saya meneruskan apa ni tanggungjawab saya lah. Laku seorang Islam ya, yang kita patut yakin dan percaya bahawa kita ni makin dekat ke alam yang satu lagi. Akhirnya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi ya, terima kasih banyak-banyak di atas kepada ya, yang khususnya Yang Mohamad Datuk Seri MB, Esko dan juga ketua-ketua jabatan termasuklah warga kerja pejabat kewangan ya. Dan tak lupa ya, kepada unit UKOM ya, yang telah bersama-sama dalam menjaga pengabaran ya, yang jolong-jolong kalinya lah saya mengalami apa ni pengabaran ni nak pencin ya, baru saya berdepan dengan sesi pengabaran ya, cerelah ya. Jadi cak terima kasih dan tahniahlah kepada UKOM ya, merupakan unit yang baru dan saya harapkan semoga unit ini akan terus dapat membantu khususnya kajian negeri ya, dalam mewawarkan segala bentuk apa ni inisiatif kajian negeri demi untuk kesejahteraan rakyat. Bagi pihak kajian negeri, saya ingin melancarkan ucapan selamat bersara kepada Yang Hormat Datuk Indra
Haji Muhammad Osman bin Harun yang juga merupakan pegawai kewangan negeri yang akan bersara wajib pada 25 Januari 2020. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Indra Roslan kerana telah memberikan jasa bakti khidmat yang sangat baik cemerlang untuk negeri Pahang. Dan yang paling mengembirakan saya bagi Pakar Kerajaan Negeri ialah bajet bagi tahun 2019 ini telah mencatat lebihan lebih daripada yang dijangkakan, dan saya percaya ini sedikit sebanyak adalah sumbangan daripada idea beliau. Selamat bersara. Saya bagi pihak pentadbiran negeri Pahang mengucapkan selamat bersara kepada Yang Berhormat Datuk Indra Roslan, dan Kerajaan Negeri Pahang mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi kepada Datuk Indra atas segala khidmatnya secara amnya kepada kerajaan dan khususnya sebagai pegawai kewangan negeri Pahang. Dan Kerajaan Negeri Pahang juga merakamkan tahniah kepada Datuk Indra kerana telah mengakhiri khidmatnya sebagai pegawai kewangan negeri dengan cemerlang, dan telah membuktikan bahawa beliau bukan seorang pegawai yang amat berdedikasi, bermotivasi dan boleh menjadi contoh kepada pegawai-pegawai muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat saya Yang Hormat Datuk Roslan Harun, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Saya, antara yang ramai-ramai ini, saya adalah orang yang paling lama sekali mengenali kerana beliau adalah merupakan pengawas sekolah saya dulu yang pernah memberi beberapa kali amaran kepada saya. Kita mempunyai sejarah yang lama, dan saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Roslan kerana telah menjalankan tugas dengan baik. Dan kita harapkan supaya persaraan ini adalah merupakan berhenti sahaja, merupakan hanya pemberhentian perkhidmatan, tetapi dari segi persahabatan kita terus akan bersama. Selamat bersara Brother Lan Harun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Yang Berhormat Datuk Indra Pegawai Kewangan Negeri Datuk Haji Roslan Harun, yang sebenarnya banyak berjasa dan menabur budi ke negeri Pahang, khususnya dalam memperkukuh dan juga mengurus aspek-aspek kewangan negeri ya, dengan begitu baik sekali, begitu cemerlang. Dan sudah tentunya saya berdoa kepada Allah SWT supaya Datuk Indra Roslan Harun serta keluarga akan sentiasa dirahmati dan diredhai oleh Allah SWT dan terus cemerlang dalam kehidupan. InsyaAllah saya yakin Datuk Indra yang mempunyai pengalaman yang luas dapat terus menabur budi kepada negeri Pahang walaupun sudah bersara daripada perkhidmatan. Dan jasa Datuk Indra Roslan akan terus terpahat dalam lipatan sejarah sebagai di antara kewangan yang cukup berwibawa. Terima kasih. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk Indra Roslan, saya ingin mengucapkan selamat bersara dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala pertolongan, bantuan, ya, banyak sekali kerjasama yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada mewakili warga Maran jugalah, ya. Selamat kembali ke Maran, selamat bersara. Welcome home, Datuk Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita walaupun rasa ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Indra, tetapi juga merasa sedih dengan
perpisahan ini, kerana Datuk Seri Datuk Indra ni seorang yang sangat berpengalaman dan sangat membantu kerajaan negeri dan kami rakan-rakan Esko dalam melaksanakan tugas-tugas wajib di dalam pentadbiran kerajaan negeri. Dia seorang yang berpengalaman dari peringkat daerah sampailah ke peringkat jabatan-jabatan. Dia pernah menjadi pengarah Jabatan Agama bersama dengan saya dahulu, dan pernah menjadi SDO, dan last sekali dia sebagai Espino, dan beliau berjaya melaksanakan tugas beliau dengan sebaik-baiknya. Jadi kerajaan negeri saya kirakan kehilangan seorang tokoh yang mampu memberi sumbangan kepada negeri sebagaimana yang berhormat Datuk Indra Roslan, Pegawai Kewangan Negeri. Saya doakan beliau semoga sentiasa diberkati oleh Allah bersama dengan keluarga, jaga kesihatan, jaga segala kehidupan. Dan ini bukan bermakna silaturahim kita terbatas, kita terus berhubung dan bersama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bersara kepada Datuk Indra Roslan. Saya doakan semoga Datuk Indra terus kekal cemerlang di usia persaraan, jaga kesihatan, dan semoga terus beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Saya akan merindui sahabat saya, itu yang hormat Datuk Indra Roslan, Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri Pahang, yang akan bersara wajib pada 25 bulan Januari 2020 ini. Dan saya sudah tentu mendoakan beliau sentiasa dalam nasihat walafiat sejahtera, dan selamat bersara, berbahagia bersama ahli keluarga, dan jangan lupa kami bila-bila masa saja boleh bertemu untuk santai-santai sama sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenali yang berhormat Datuk Indra Roslan sudah banyak tahun, dan beliau adalah merupakan seorang pejabat awam yang sangat komited dalam tugasnya, dan memiliki pengalaman yang sangat luas. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat bersara kepada yang hormat Datuk Roslan, Datuk Indra Roslan, yang akan menamatkan ataupun bersara yang pada 25 hari bulan Januari ini. Selamat bersara yang hormat Datuk Indra Roslan. Inang-inang padi Pak Daik, padi tak sama rupa bunganya. Sungguh terkenang budi yang baik, tidak dilupa selama-lamanya. Jasamu dikenang, semoga diberkati. Ikhlas Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ahli-Ahli Mesyuarat MMK.